telah menyaksikan dua majlis pertandingan MOU. Yang pertama, Sirim Berhad, iaitu agensi di bawah Mosti dengan Dewan Pindakan Melayu Kuala Lumpur. Dan juga saya menyaksikan majlis menandatangani antara Dewan Pindakan Kuala Lumpur bersama dengan Women Sister Management. Saya mengalu-alukan majlis ini, terutama Sirim, kerana Sirim agensi di bawah Mosti akan melatih atau membagi bersama dengan Dewan Pindakan Kuala Lumpur untuk mengundurkan banyak usahawan. Kalau boleh, kerjasama ini banyak melahirkan usahawan inovasi yang mana Siri mempunyai kelengkapan yang cukup di satu Malaysia, dan ini telah terbukti. Siri mempunyai program macam Grow Big, dan dia juga ada menyediakan banyak kemudahan untuk tujuan pemasaran, seperti dia ada InnoCraft di Melaka yang dari Sabah juga dia ada. Inilah di mana usahawan-usahawan di bawah Sirim boleh menggunakan kemudahan yang ada Sirim, dan boleh juga menyalurkan atau memasarkan produk mereka melalui InnoCraft yang dia ada di Sarawak 1, di Sabah 1 dan di Melaka. Jadi Dewan Pindakan Kuala Lumpur mesti mengambil kesempatan ini. Jadi dalam ucapan saya tadi, saya telah mengatakan saya mengalu-alukan dari Dewan Pindakan Melayu Kuala Lumpur untuk menggunakan kemudahan yang ada di Kementerian Sains, terutama yang melibatkan produk inovasi. Jadi Kementerian Sains ada tiga geran, saya dah cakap tadi, di mana dia satu namanya Sains Fund. Ini salahnya dibagi untuk sesuatu yang tinggi. Yang kedua, kita ada Innovan, RM500,000 maksimum. Ini adalah mencipta. Jadi kalau ada Dewan Perniagaan Melayu yang mencipta produk-produk ini, boleh dapat Innovan dengan pembiayaan sebanyak RM500,000. Dan yang ketiga adalah dipanggil Technofund. Technofund ni adalah 3 juta untuk pre-pemasaran. Maksudnya ada produk yang kita dah jumpa daripada Innofund ataupun Science Fund, atau produk-produk luar yang kita yang ahlinya sangat kreatif, kreatif boleh menggunakan grant yang Technofund ni untuk pre-pemasaran. Dan satu lagi yang saya tengok Dewan Perniagaan boleh bila berkisama ni kalau teman try, Dewan Perniagaan juga boleh menggunakan kemudahan. Sirim juga mempunyai kepakaran dari segi kosmetik. Dia ada satu makmal yang dia boleh membantu Dewan Perniagaan untuk kalau ada alami Dewan Perniagaan yang boleh, yang ingin menghasilkan produk komersial di sendiri atas jenama dia sendiri, dia boleh menggunakan kemudahan yang ada di Sirim. So inilah nampak link yang saya nampak pada hari ini yang bersama daripada Sirim mesti nampak membolehkan dari Dewan Perniagaan Melayu lebih memahami ataupun lebih structured untuk menjadi usahawan pada masa yang datang. Kerana pada tahun 2020, kerajaan telah mensasarkan 360 produk pengomersialan berimpak tinggi kalau Malaysia nak jadi sebuah negara berpendapatan. Jadi kalau ini nak dilakukan, kerjasama Dewan Perniagaan dan Sirim adalah merupakan satu jabatan untuk mengkomersialkan produk-produk yang saya lihat. Tapi sebenarnya itu that's not the challenge. Yang challenge-nya, Dato' Najib kata dalam ucapan dia, berimpak tinggi. Maksudnya tak boleh bawa TPI, kita tak boleh bawa produk yang impak tinggi masyarakat yang boleh menjadi satu glamour, nak berjenama Malaysia. That is the one we looking for. Kalau setakat lebih daripada 60, kalau setakat nak buat goreng pisang cheese, itu Indonesia also. Tapi bukan itu, yang impak tinggi kepada dunia. That is the one. It's not easy, tapi it's a challenge.